Saya yang menantang sebetulnya semua scene itu berat semua, cuma ada beberapa adegan saya sama Juri itu soalnya di luar dari apa ya, dari kebiasaan kalau kita fighting di laut, berat dengan pasir, cuaca, dengan apa alam juga, dan itu kita buat masalah apa ya, lumayan susah, berat dalam fighting yang kita biasa di lantai seperti ini. Kita mengontrol untuk speed, power, dan ritme pasti akan susah. Apalagi kalau buat masalah di pasir dan kita melawan alam dan apa kayak dehidrasi yang udah siang kayak gitu. Siang panas, terik matahari kan pastinya lebih training ya, lebih buat cepet capek gitu. Dan ya itu ya, kayak berat-berat pasirnya ya, maksudnya apalagi buat aku yang gak punya latar belakang bela diri, di lantai aja berat apalagi di pasir gitu kan. Kayak kita joggingnya, kalau kita jogging di pasir kan pasti lebih berat, Mbak. Itu sama sih sini. Ya, itu kan. Kalau bisa kita ada fighting kan, ada yang pukul, tendang, kita blok segala macam. Ada cipratan-cipratan pasir yang kita harusnya yang bisa melihat gerakan selanjutnya karena ada gangguan ya kecil-kecilan. Apa? Kayak pelilipan gitu, hanya mengganggu dengan korelnya sering. Pelilipan. Gitu. Oke. Juli pertanyaan Chelsea pertanyaan sama boleh jawab adegan yang paling menantang. Kalau buat aku pribadi, yang paling menantang itu mungkin di adegan yang waktu itu sama Mas Margi, di adegan yang sama Afrila juga, sama Mina yang anak kecil yang di dalam ruangan itu. Bunker. Iya. Di situ karena kan di bunker itu juga dia mau struggle, dia mau fighting, dan dia maksudnya dia harus berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu salah satu adegan yang paling menantang buat aku karena harus tahu temponya, ritmenya, dan semua kan ada timingnya. Dan itu sudah ada koreografinya sendiri juga. Jadi di situ juga harus hafalin itu semua dan harus menjaga stamina juga. Karena kan retake dan yang lain-lain. Jadi itu salah satu yang paling menantang buat aku pribadi. Oke, sudah dicatat. Oke, buat semua, apa yang mau dikatakan kepada penonton Indonesia dengan tiga kata tentang film ini? Kita mulai dari Juli. Tiga kata. Tiga kata I love you gitu ya. Tiga kata mengenai film ini yang mendeskripsikan film ini ya. Seru, memicu adrenalin. Dua kata. Ada tiga. Oke. Okay. Abang Betawi. Yeah. Action budaya action budaya Indonesia. Oh, wih. Ini rasa laga rasa Indonesia asli ya. Okay. Kita kasih kesempatan untuk Chelsea tiga kata. Unik, unik, inovatif, dan tegang. Pasti tegang. Dari awal adrenalin kita nonton ya. Tegang yang mana maksudnya kok? Tante nggak ngerti.